Halo sahabat, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di Zoo Service, Zona Tustria atau Zona Tukang Service. Semoga yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, amin. Untuk video kali ini saya sedikit ya mau berbagi mengenai dinamo spin ya, atau dinamo pengering untuk mesin cuci ya. Beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai dinamo pengering ini ya sahabat. Untuk dinamo ini sudah saya buka ya, untuk skrupnya ini tinggal kita lepas saja ya. Ya, ini kita lepas ya untuk rotornya ya. Spin ini dalam keadaan rusak ya sahabat, jadi saya mau perbaiki sekalian ya, sekaligus memberikan sedikit ya pengetahuan mengenai dinamo, fungsi kerja atau apa namanya, diagram daripada dinamo pengering ini. Ini rotor ya sahabat, yang di tengah ini yang memiliki as ini adalah sebagai penggerak ya daripada satu objek. Dinamo ini memiliki beberapa lilitan ya sahabat, memiliki tipe yang harus kita ketahui ya, sehingga dinamo pengering ini dapat bekerja dalam putaran bolak-balik ya, ke kanan maupun ke kiri. Jadi untuk kawat atau lilitan yang terpasang di sini ya, memiliki satu kumparan utama, kumparan kedua, dan kumparan ketiga ya, atau starting, running, dan common ya. Starting sebagai mengangkat start, kemudian untuk runningnya itu pembantu ya sahabat. Terus common adalah kumparan utama ya. Sebelumnya kita cek ya untuk pengeringnya ya sahabat. Kita tester dulu, kita cari jalur yang mati, karena tanpa alat ini kita akan kesulitan ya sahabat untuk mencari sisi kerusakannya ya. Ini untuk satu jalurnya ya sahabat, satu jalur yang bagian runningnya ini terputus. Jadi kita cari ya sahabat, ini cukup sulit ya karena tidak mudah terlihat untuk bagian yang putus. Jadi kita harus benar-benar teliti sekali ya. Mungkin bagi yang awam akan kesulitan ya untuk mencari kerusakan atau area yang putus. Sepertinya di bagian sini ya sahabat ada yang putus. Kita mau bongkar untuk ikatannya. Ya, kita buka semua bagian-bagian yang terikat. Kemudian kita akan cari untuk kawat yang putus ya. Ini dia sahabat ya, ternyata putusnya di bagian sini ya. Ini satu, ini satu yang putus ya sahabat yang terlihat. Kita akan coba untuk menyambungnya dengan sambungan kawat ya, kawat tembaga penyambungnya ya. Kita sambung ya, kemudian kita solder sahabat ya, kita solder biar kuat. Kemudian setelah kita solder, kita cek kembali sahabat ya, apakah sudah menyambung atau belum. Lihat, sepertinya tersambung ya sahabat ya, ternyata yang putus cuma satu dan akhirnya dapat kita sambung ya. Kita perbaiki ya, sedikit diberi bantuan alat penguat ya sahabat, dengan lem ikat yang kencang, yang rapi supaya tidak tersenggol oleh rotornya. Sudah selesai sahabat ya, kita mau coba untuk pasang. Kita coba pasang ya untuk rumahnya. Berharap setelah terpasang nanti dapat hidup kembali dan dapat saya gunakan ya, saya manfaatkan untuk dipasangkan di unit spin. Kita pasang sebelumnya ya sahabat untuk skrupnya sebagai supaya tidak goyang ya. Mungkin 1-2 skrup dulu ya. Ya, ini untuk kapasitornya sahabat. Kapasitornya saya menggunakan 5 mikro ya sahabat. Kita pasangkan ya, sudah terpasang semua ya untuk
kapasitornya, lalu kita akan colokan, semoga berhasil ya. Ya, alhamdulillah sahabat ya, ternyata spin ini atau pengering ini sudah bekerja dengan baik dan dapat kita gunakan kembali ya sahabat-sahabat. Ya, seperti itu ya sahabat. Jadi jika ada kerusakan pada alat rumah tangga sahabat ya, seperti spin atau pengering, karena ini sering sekali terjadi ya kerusakan terhadap mesin cuci ya, biasanya terjadi pada lilitan yang terputus ya. Jika masih bisa diperbaiki ya, bisa silakan diperbaiki ya sahabat. Oke, terima kasih sahabat sudah menyaksikan video saya. Sekian, terima kasih.